Bang, bang. Finishnya di sini kan? Oke. Gak ada. Petro. En. Coba sebentar, Sen. Sini. Ada baiknya kok wawancara sama Pak Menteri. Situasi COVID seperti ini dengan Gowes. Iya. Bagaimana mengajak masyarakat? Agak kita iya. Di sini keliling gimana? Keliling apa? Jalan. Naik sepeda? Boleh, Bang. Boleh. Karena kami tadi ke dalam gambar guru, Pak. Oh. Nah, ikut semua lah. Iya. Yuk. Oh, yang tadi di sini? Iya, yang sini-sini, Pak Menteri. Iya. Kita masih tahan ini. Mantap, Pak. 10 lagi masih main ini. Ayo. Sudah. Langsung aja. Lumayan lah ini. Itu 24,31 ya kan? Dan ini ya. Dan. Jadi kalau kita balik, Pak, 25, Pak. Tapi namanya. Oh,
sekali bersama Bapak Menteri berdua di sini Pak. Ya, cocok. Sorry Pak. Ya. Sorry. Iya. Biar di headline-nya tiga. Gue sehat. Oke Pak. Satu, dua. Kamera di mana? Sini. Kamera Adi juga mantap kali. Saya diwawancarai sama Tribun itu. Di Tribun Medan, Pak? Iya. Dua-dua orang kemarin, tidaknya juga itu. Jadi saya ini setiap weekend berupaya keras untuk tetap goes. Di tengah pandemi ini kita harus di samping mempertahankan protokol kesehatan, pakai masker, pakai ini. Memang kalau saya bersepeda, kalau di udara saya tidak pakai karena saya memang sudah siap-siap dengan gini. Hanya waktu di shoot saya buka. Kadang saya buka karena apa? Kalau ditutup bisa oksigennya apa dan bisa berbahaya juga. Tapi saya percaya bahwa dengan goes ini akan meningkatkan imunitas tubuh. Jadi saya mengajak juga masyarakat. Kemarin minggu saya di Tangsel, di kampung sepeda Leguti. Jadi saya terus mencari spot-spot. Kalau di sini kan saya dengan Pak Thomas, Pak London, Pak Anton. Ini ada Pak Teguh, Kepala SPN Sampali juga ikut dengan teman-teman, ada Pak Joshua. Bersepeda ria sambil menikmati udara. Enaknya di sini tuh udaranya masih bersih daripada di kota. Memang kami kadang lintas kota, kebun binatang, keliling. Hari ini kita hampir 25 km aja, tapi tanjakan-tanjakan ada. Ya, ini saya biasakan. Bahkan saya waktu ke Serbia bawa sepeda. Di sana kesempatan waktu itu pas libur minggu, kami pas minggu sampai, kami naik sepeda juga di pinggir sungai Danube. Jadi ada jika ada aktivitas, jika ada kesempatan keluar kota, gitu, keluar kota atau di Jakarta, saya selalu bersepeda. Bersepeda ada yang kadang 30 km, ada yang 20, 22, tergantung rutenya. Saya juga menggabungkan off-road dan on-road ya. Di jalan raya umum atau di off-road di lumpur, di jalan-jalan kampung, di rumput. Jenis sepeda apa yang ini Pak yang kita pilih nih? Saya kalau di Medan dan jalannya off-road, saya pakai mountain bike, poligon yang murah-murah aja, nggak perlu yang Kalau Jakarta memang saya punya punya Brompton. Menyesuaikan dengan medannya. Ya, jadi Jakarta itu kita bisa sampai kadang 26, 30 km gitu. Jadi di tengah pandemi ini, tidak hanya masyarakat Pak, kalau untuk pejabat, apa himbauan ya, untuk ini saya sudah olahraga, melihat Pak? Sepeda udah sangat tren. Aksesoris sepeda, sepeda sekarang sangat sulit dicari. Dan ini baik ya, menghemat juga, menghemat BBM ya. Nanti kalau orang sudah bersepeda biasa, itu sudah terbiasa pergi ke kantor juga, nanti kalau sudah semua begitu, polusi akan berkurang. Dan ini ongkosnya kepada alam, lingkungan sangat baik. Saya kemarin minggu bersepeda dengan Pak Kepala SKK Migas dan tim SKK Migas bersama Kemenkumham. Beliau itu ke kantor naik sepeda, rata-rata 30 km bahkan 40 km. Hanya dalam seminggu hanya dua kali tidak naik sepeda, Pak Dwi, Kepala SKK Migas. Teman-temannya juga begitu. Nah sekarang kita membiasakan itu. Nanti kalau
sudah ini menjadi tren, dan saya lihat sudah tren masyarakat. Sesudah COVID pun saya percaya masyarakat sudah membiasakan diri dengan sepeda. Ini sehat, baik. Sama dengan seperti orang-orang Belanda ke kantor naik sepeda. Kalau di kota Medan sendiri kan Pak, kemarin sempat ramai juga yang bersepeda, cuman protokoler kesehatannya agak ya, itu yang kita harapkan, makanya kita nggak terlalu rame-rame. Jadi kita berharap juga kalau bersepeda itu tetap dengan jumlah-jumlah yang bisa mengatur jarak. Kami ini kan paling berapa orang ini? Nggak sampai 10 orang kita. Jadi kita buat jarak yang cukup baik lah untuk itu. Gitu. Orang, 3 orang. Terima kasih banyak Pak. Itu 3-3. Hah? Ada 3 Pak. Sekaligus 3 atau 1 sudah? Sekaligus 3 Pak. Oke, ayo. Oke okay, Bang. Oke. Kita dibuntut belakang ya. Ya. Langsung belakang-belakang itu. Ayo. Ayo.